Di balik kesuksesan seorang laki-laki, ada perempuan yang hebat di belakangnya. Tidak juga kau tak perlu sedar-sedar itu. Aku ini binatang jalan, pulangnya terbuang. Pianggang ada kek lah kemari. Kau kau keluar apa tengah? 71, 62, 36 sampai balik yang 3 hari yang lewat. Benda-benda kepuyuk lah orang tak. Anda masang lah kau. Lepas hari anda masang pak dan. Titi dia masang lah. Benda titi pak ada masang. Siapa buat dia kau? Ya, apa kawannya pak? Oh, bentuk baru kadang pak dan. Dia ada masang barang sana ni kau. Dua. 83-76 ya. Nah, kalau nak keluar orang kau, ang tunggu minggu buku lah. Ah. Jangan sak-sak sama dan kepuyuk kandang sama. Wah, orang kek lah gila dia. Wah, jajuk orang jelek gila mah. Nak kalah orang kau masuk. Habib! Habib! Ambil aja sekali lah. Habib. Ampak apa kau kan? Pijakan anak kau juga. Yang air. Awak suruh buat kopi yang hilang dari rumah. Tanpa anak. Esah, aku pulang dulu ya. Ya, Beb. Rancak barangnya. Kamu masih yang dari tadi yang mencari yang lain. Yang rancak barangnya ya. Masuk. Masuk. Ampun, Pak. Ampun, Pak.
A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Arilah hujan utala fani nomor tak luak. Lam tak utang banyak loh. Ya kalau apa sih rumah? Boleh kah dulu orang sama nomor gua kan? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Betul. Kalau aku tidak buka panik, nomor tak keluar. Kayaknya lebih je dulu. Tapi biarlah menjadi kelapau je dulu. Menjadi kelapau je dulu. Pai kelapau. Pembelakan nomor keluar besok. Habib. Ya, Isah. Habib. Kamu tidak apa-apa, Abid? Aku tidak apa-apa, Isah. Tadi Isah lihat kamu dipukul kakak. Aku tidak apa-apa, Isah. Ya, Isah tidur lagi. Ya, Isah. Ada, Abid. Ada, Isah. Kuang. Oh, ini Zuar. Bang, Zuar. Mengapa lo kabar? Arin tanya kabar. Mandiri sih tidak tanya kabar. Kabar ini memang tanya. Mandi yang itu tidak tahu muncuang. Arin tanya kabar lagi. Ya, gue lo muncuang itu sekitar ya? Muncuang itu nomor 5. Arin tanya kabar. Banyak lo kayak Zuar. Ngecek yang lo. Kuang apa tuang lo? Aku 5 mani ya, Zuar. 5 mani? 5 mani, Zuar. 5 mani wa babandai. Hati-hati yang mengecek mandi air yang kau. Kalau lima mandi naik tu bantu orang. Kalau kau cari orang kau, demi mundur kau dari Thailand kau. Kau yo asli batu batu asli kau mah. Batu yo asli yang Zuar. Tapi yang tentu yang kecek yang tu batu ada Zuar. Malu lu tentu orang kau. Tahu yang Zuar. Batu tu yang pernah nampak yang tu. Tu dia ciri kabau ya leh yang Zuar. Muruk kan cuma. Kan batu yang tu ciri kabau tu Zuar. Jual. Serawat wajah pengapung bubu pantai membisikkan sebuah kisah klasik membayung membingkai naturan seperti udara ratu aku melayang hari ini kelabu salju negeri sakura lepas semua tengah sejarah. Percayalah, percayalah ibu.
aku akan datang padamu selamanya dalam mimpi. Jangan aja. Panjang kemangan nyala. Terjajuk kene lah ya. Ndak urang saja jajuk kene mau janjian-janjian jajuk lo kene. Jangan lagi. Kok yo bandang tuh tak kuapo sini kecil gua. Kecil aja apa aja. Bisa ada sate dek apa aja. Baru tibu dek kadai baru itu dia kecil gua. Ada teh. Tidaklah berkunci saja. Kau yang ambil pandang, lima uang. Lalu ang anak kepuyuk. Pintu ang bukaan saya tidak kunci. Kau masuk ang alian kemau apa itu ang. Tidak aduh berterhati ang sekitar alarm. Anak ang kau. Anak tidak bau tak lalu ang. Bertahun-tahun dan aja ang tidak aduh mengerati sekitar alarm. Anak haram. Batu apa batu? Adinku kan anak haram apa? Adinku indah apa doh? Pak tahun-tahun apa menyusudin? Pak tahun-tahun apa menyusudin? Adin tarimu apa? Alin jumpa ya pak lain? Nah tu bunuh saya dan lepak bunuh adin. Saya membiak tiba sana. Bunuh saya dan lepak. Adinku kena ada bunuh orang apa? Raut wajah mengapung di bulu ombak, membisikkan sebuah kisah klasik. Lembayung membingkai naturan, semerah metal mesin bubur. Seperti udara, aku rapuh melayang. Menelusur perjalanan sunyi, menekur, meratap akan seberkah cinta yang sebenarnya. Pegelaran merah muda berlalu, tersisalah hati kelabu. Salju negeri sakura mimpi kita, lepas semua tinggal sejarah. Percayakah kau pada reinkarnasi? Kuharap kau datang di abad muka. Mimpi merah muda, Habib. Nilam, puisi Habib keluar lagi hari ini. Bagus sekali puisinya ya, Zainab. Iya, padahal aku berharap puisiku yang terbit hari ini. Oh iya, Nilam, besok main ke rumahku ya, ada novel baru. Baik. Dari mana anak Zainab sama anak Nilam? Dari kantor redaksi, Pak. Baru habis mengirimkan tulisan, Pak. Oh, iya. Mari, Pak. Mari, mari, mari. Baru aku bilang kau tidak bayar. Baru aku.
Uang itu masih di bandar kemarin, Bang. Masih di bandar. Sabar dulu, Bang. Sabar. Naik dulu, Bang. Bikin selesai ke lebih baik. Luau! Masih di bandar kemarin. Jangan! Orang itu! Masih di bandar kemarin. Ah, jangan banyak omong, Bang. Ada masalah apa di rumah Pak Jua, Bu? Bantuannya ada masalah pula, Pak. Mari, Pak. Mari, Bu. Apa utang Bapak dengan orang itu? Ada yang jangan urus. Itu bukan urusan uang. Hati-hati ya, Nila. Zainab, bagaimana tentang puisi yang kemarin? Sudah terbit? Iya, alhamdulillah terbit, Aisyah. Masuk dulu? Tidak usah, terima kasih. Tunggu ya, saya angkat sebentar. Iya. Ini Aisyah, tulisan Habib. Terima kasih Zainab, terima kasih. Aku pulang dulu ya. Iya. Terima kasih Aisyah. Iya. Puisi kamu terbit lagi. Terhapus sudah gelapnya. Gimana Aisyah? Tidak usah kamu susah-susah mengirimkan puisi-puisi ke lagi. Tapi ini puisi kamu, Beb. Aku tetap akan mengumpulkan semua puisi kamu. Hingga kamu yakin bahwa puisi ini mampu membuat kamu sukses.
Terima kasih, Nak. Kakakmu mana? Ada, Pak. Tadi lagi di kamar. Ada apa, Pak? Bapak mau bicara. Tadi sore, Bapak dengar ada keributan lagi di rumah Pak Jua. Kamu tahu? Iya, Kak. Tadi Muta juga dengar. Begini, Aisyah. Sebaiknya kamu membatasi diri hubungan kamu dengan si Habib. Bapak khawatir dengan pandangan orang kampung di sini. Tidak baik seorang gadis terlalu dekat dengan yang bukan muhrimnya. Iya, Pak. Insya Allah Aisyah mengerti. Aisyah, sejak ibumu tiada, Bapak khawatir dengan perkembangan kalian berdua. Maafkan Bapak jika kalian tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Iya, Pak. Aisyah mengerti. Syukurlah. Bapak hanya mengingatkan. Bapak ke kamar dulu ya. Apa benar ada keributan di rumah Udah Hadi? Udah dengar sih gitu, Kak. Terus bagaimana dengan Udah Hadi? Katanya Udah Hadi sampai berkelahi, Kak. Berkelahi? Kamar dulu ya, Kak. Iya. Assalamualaikum. Ada Habib, Pak. Habib. Nak Doro. Tu apa tu? Makanan untuk Habib, Pak. Bong mari. Untuk Habib ya, Pak. Mari, capek. Parik 80 untuk Habib, Pak. Untuk Habib, Pak. Untuk Habib, Pak.
Untuk adik, untuk adik. Untuk adik. Untuk adik juar, untuk adik juar itu yo. Hempalan kapas hitam menggulung langit. Seekor burung terbang rendah, lalu menggelepar ke bawah lembah. Mestinya tak usah sayap mereka direntang. Batas langit ialah mimpi penuh dusta. Ribuan jalan terurai jauh, meski onak dan duri. Walau langkah kaki penuh darah, di depan sana terbentang jembatan pelangi. Kuasa hidup ini tak ada gunanya lagi. Kenapa kamu bicara seperti itu? Dianggap dan selalu diremehkan. Jangan terlalu cepat patah arang, Bib. Sabar, Bib. Sabar. Jangan terlalu suka menyalahkan diri sendiri. Kamu pernah mendengar kisah Nabi Ayub? Kesabaran beliau diuji bertahun-tahun dengan diasingkan dari keluarganya. Aku yakin Allah Maha Tahu atas semua yang terbaik untukmu, Bib. Terima kasih, Esa. Terima kasih. Bertahun-tahun kamu selalu ada. Ya sudah, kita mungkin sulit. Terima kasih banyak. Thank you.
Balikan kalung tuh. Sengaja, Mak. Udah, Po. Maaf dah. Tadi Ambo mencelak. Udah mambiak kalung di Ambo. Balikan dah. Kalung. Ada ke kalung? Duduk, Bro. Ada ke kalung? Ada dah. Ambo nak nyoba cari masalah dah. Waang nak mencari masalah. Biar Den cari masalah. Den jauh. Ah. Stop. Maaf, Aisyah. Aku tidak dapat menyelamatkan kalungmu. Tidak, tidak apa-apa, Bib. Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak ada yang luka. Aku tidak apa-apa. Kamu benar tidak apa-apa, Bib? Aku tidak apa-apa, Aisyah. Percayalah. Syukurlah, Bib. Ayo kita pulang. Iku ya burung bordo. Kada peti ari bendik. Ya, mana nak jumpa.
Aduh apa? Dia kau? Ambo disikok dek Pak Juar mandi. Pak Juar? Setan pacar rumah. Ada yang caduk pacar ini. Nggak usah, Nanda. Biar tambah panjang masalah, Nanda. Nggak usah, Nanda. Yola. Biko malam. Dan turut ke sinan. Kodek tak kaget kaparak sih, kok. Masuklah kau, Lai. Kok kau? Kajo banyak. Kambia hilang. Kepala amang. Kenapa dah? Mangga kecil. Adik dah mandi ang cikuan. Tak ada terus salah pantir. Usir! Usir! Kalian sadonyo. Allah puwe kalian sadonyo. Pulang kalian. Aduh apo iko? Aduh apo? Iko harus disal saya na tua. Iyo ambo yang lasayan. Aduh apo? Hina aduh lo. Iko harus disal saya. Pulanglah, pulanglah. Pulanglah. Pulang. Ayo. Pulanglah. Tapi Pak, sebaiknya kamu pulang. Pulanglah, Abi, pulang. Astagfirullahaladzim, luar. Aduh apa dulu, Lai? Nggak atur, Mak. Nggak atur, Mak. Mengambu, Mak. Fitnah itu, Mak.
fitnah-fitnah juga ya. Lama malu, ambo lama malu. Tiada kau mak malu, tiada ada. Ambo tak buat apa-apa mak. Ambo tak bengar-bengar. Mama percaya lo korang orang tu. Kalau nak tak itu, nak kasih ibu orang tak itu dia. Iya tu macam cibuan orang tu. Tak ada bengar-bengar mak. Tapi tu lo juar. Besok pagi yang tamu yang bawa ke rumah. Nah, percaya lo mama tu. Panjang dah betul ko. Ada tak kapai menyelesaikan masalah ko? Dan harus lari dari kampung ko. Kalau tak dek mak kati ko tak ketinggal di rumah ko. Pokoknya dia harus pai. Pekundung air. Jadi kawan entah di mana laga lorana di ruang batu sapantun hati nan sadang ibu laga lorana di ruang batu sapantun hati nan sadang ibu. Udah habis. Tak singkat lalu di malam buta. Bagaimana keadaan kakakmu, Dek? Astagfirullahaladzim. Pulang dulu. Kak Aisyah baik-baik saja. Boleh udah masuk. Udah mau tahu bagaimana keadaan Aisyah. Udah mau, Dek. Boleh udah masuk. Pak. Pak. Ada apa, Mutia? Udah Habib, Pak. Habib? Kok kamu gak pulang? Saya khawatir dengan keadaan Nisa, Pak. Boleh saya masuk, Pak? Saya mohon, Pak. Saya mau tahu bagaimana keadaan Aisyah, Pak. Saya mohon. Boleh saya masuk, Pak? Pak. Ya, sudah. Masuklah. Bagaimana keadaan Aisyah, Pak? Habib, pulanglah. Bapak khawatir. Nanti malah kamu yang jadi sakit. Iya, udah Habib. Pulanglah dulu, Da. Saya tidak apa-apa, Pak. Sungguh. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan Aisyah, Pak. Insya Allah, Aisyah baik-baik saja. Aisyah. Kakak. Aisyah. Aku tidak apa-apa. Habib. Bapak pergi dulu. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak ada yang luka kan? Aku tidak apa-apa, Aisyah. Berhentilah menanyakan kabarku, Aisyah.
Maafkan aku, Isa. Gara-gara aku, kamu bisa seperti ini, Isa. Justru aku mengkhawatirkan kamu. Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak ada yang luka. Udah, Habib. Kak Aisyah, kalian bicaralah dulu. Tidak ada yang luka, kan, Bib? Aku tidak apa-apa, Aisyah. Kalau begitu, pulanglah dulu. Istirahat, ya? Nanti malam, aku ke rumahmu. Jaga kesehatanmu, Aisyah. Aduh-aduh, semua salah. Harus pergi dari rumah, harus pergi dari rumah. Nggak bisa. Selain korak, selain nyala. Mau kemana, Pak? Aden dan Wang urus. Untuk Wang ketahui, Wang bukan anak Den. Pak. Pak, tunggu, Pak. Apa dia nak pergi? Dia nak kembali ke kampung oleh. Apa dia dang leh? Ha? Aku nak pergi dekat dia ya. Mak ketik main bapa ang. Ada nak pergi? Lah, Ma. Bagaimana kebaman nuan juga kau? Kau si Habib lah tiba. Pak Juar lah pahit. Rumah Mak Ketik awak lah. Pek lah.
Jadi, Mbak Aban aja itu. Woi, Siti! Manangi, manangi sih kau, Wak! Anak kau tadi! Kau jalan lah ke melati itu, Wak! Nak tahu! Iya, makasih. Waktu itu, Ambo, kapai mandi ke pencuran, makasih. Kadang masa jodoh, Ambo, menerisi-nerisi di luar. Iya, no. Iya, no. Pak Juar tuh di luar. Hah? Hah? Tak, Pak Juar, makasih. Iya, Pak Juar. Sabarlah, no. Lu sampai cerita kau ni lagu yang potong saja. Jadi sempat kau di Cipong dulu. Yo, anu le mak kecil. Waktu itu kamu baru ke mandi baru mak kecil. Baru ke mandi ya dia belum sempat ternoda dia awam cerita kita itu yang pada kadang-kadang. Jadi kini begitu lah. Kok dan Pak Juar lah sama-sama kita ketahui. Inyo lapai dari kampung aku. Kini utang dan tumbuh di siapa? Kini ada nama mama, aku minta kasih siapa? Amo siapa minta mau kasih bujang di sisi? Balik studio bed. Lain mak. Itu yang bisa kita selesaikan ya? Yeay! Yeay! Ya pun jom pangkas itu kau doh. Aduh, jangan lho. Mak Ketik, kamu pulang lagi. Woi, Siti. Tadak lho, woi. Itu kok kau sama Siti ya? Mandi ke mandi saya. Habib. Iya, mau anda kira untuk lain. Ada apa, Ma? Ada cerita yang kamu sampaikan, kau. Cerita apa, Ma? Sebenarnya cerita kula lagu. Cerita kok dilantang cerita kubik menulis bangsa. Jadi diminta saja lah kamu sikit-sikit sekadar pegumur. Ya. Sebenarnya Pak Jua itu bukan Pak Anwar. Jadi siapa Pak Anwar aku? Jadi tempat terakhir. Anda mungkin meninggal. Bantunya, ini olah panjik dengan nama Allah. Sebagai mama aku di kampungku, aku minta si juarku untuk menikah dengan mama. Dan aku tak tahu, apa yang sedang hamil itu. Sebenarnya, Bin. Aku minta maaf, Pak, Bin. Bukan lo lama juga sama untuk nikah di si dua orang. Enggak. Mama enggak salah, Pak. Mama enggak salah.
Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kini aku boleh tahu, Mak. Ambo paham. Terima kasih banyak. Sabar. Sabar. Itu, Mak. Atau hanya menyisakan rasa gelisah. Telah jauh negeri itu sekarang, dan tak pernah lagi ku dengar nyanyian para nelayan. Taman tempat kita menyusun batu-batu untuk bermain, dan jalan tempat mengiris tawa. Nah, jauh negeri itu sekarang. Malam tidak selalu bercakap dengan air mata. Terkadang rasa gelisah hanya datang tiba-tiba. Negeri itu tidak jauh. Hanya saja, para nelayan tak berlayar karena menimbang-nimbang. Habib, aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi Tuhan lebih mengerti bagaimana perasaanmu. Kamu tidak tahu bagaimana keadaanku saat ini, Aisyah. Kamu tidak tahu. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Aku sudah. Apa yang harus ku perbuat? Tadi pagi, Aisyah. Ayahku sudah pergi meninggalkan aku. Ia pergi, Aisyah. Aku harus bagaimana? Jadi, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Sudahlah, sudah cukup. Segeralah pulang. Habib, ini buktinya, Habib. Ini, lihat, Habib. Kamu mampu, kamu bisa. Bertahun-tahun aku mengumpulkan semua tulisanmu. Semua, Habib. Habib. Pergi. Di malam lama, merantau loh. Bulan tidur, bintang dan halo menjadi kawan entah di mana. Sudah, Aisyah, cukup.
Pulang, Aisa. Sapantun hati nan sedang ibu. Irung mata sapantun hati nan sedang ibu. Onde apa ku salah? Apa ku dosa? Mangko cuy ku ne si bunga rindu pamenang sayang membuat rasa menyesa diri ini terasa makin manja. Ya, Bapak bingung. Akhir-akhir ini kakakmu itu semakin dekat dengan si Habib. Bapak khawatir nantinya akan membawa petaka bagi keluarga kita. Memangnya kenapa, Pak? Udah Habib kan baik. Iya, si Habib memang baik. Tapi bapaknya, bapak gak suka. Mutia. Iya, Pak. Coba lihat kakakmu di kamar. Iya, Pak. Kak. Kamu kok gak ketuk pintu dulu? Maaf, Kak. Hidung kakak berdarah ya, Kak? Tidak apa-apa kok, Dek. Kakak cerita dia sama Mutia, Kak. Oh iya, kakak dekat ya sama Udah Habib. Besok ya kakak cerita. Kakak mau istirahat dulu, ya? Tapi besok janji ya, Kak. Benar-benar pergi. Bintang dan halo menjadi kau.
agak orang di ruang bantu sapantun hati nan sedang ibu di ruang bantu sapantun hati nan sedang ibu. Onde apa ku salah, apa ku dosa, mangko cuy ku. Onde si bunga rindu, pamenan sayang, membuat rasa menyesu diri, kini terasa. Assalamualaikum kak. Kak Aisyah, surat subuh dulu kak. Ya Allah, Aisyah. Bantu bapaknya. Kenapa kakakmu nak? Makin lemah, lemah aku.
saudara. Tahan dulu. Thank you.
Tahu dek? Kemana dek? Udah mau pergi dari kampung ini. Tidak ada pesan dari Kak Aisyah. Kak Aisyah berpesan, udah harus pulang lagi ke kampung ini. Satu proses yang terlihat di dalam
ketika kita mempertimbangkan pembelaan pendidikan itu sendiri. Tuh kan Pak, ada udah Habib di TV. Syukurlah, alhamdulillah, akhirnya Habib berhasil juga. Iya Pak. Dengan adanya penulisan karya sastra ini juga akan mengangkat dan memperkenalkan budaya lokal Minangkabau. Ancah dan ancah budaya di Indonesia dan nasional dan internasional. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata ini sangat-sangat mengapresiasi kegiatan. Nah, Habib, sekarang Habib? Iya, Pak. Alhamdulillah, kamu sudah sukses, nak. Alhamdulillah. Aisyahnya mana, Pak? Aisyah, di mana Aisyah, Pak?
Saya ingin bertemu dengan dia. Saya ingin bertemu dengan dia. Dia akan ada Aisyah. Sebagai pertanda mengiringi janji yang pernah ada sebelum melelapkan jiwa. Telah